2010 dah nak habis dah, dan 2011 dah nak menjelang pula. Jadi saya dengar daripada 2010 azam orang itu nak kurus. Tak juga, bertambah je ada. Pasal nombor video ini kan, pasal pakai baju hitam tu nampak. Azam saya pula belum tercapai juga sebenarnya. Saya nak rambut panjang tapi tak sempat, dia kena bayarlah, dah kahwin baru nak rambut panjang. Eh, biarlah. Dulu tak nak. Tak nak buat. Belum masa bujang tu tak mau. Ha, jadi azam saya pula, saya nak tahun sebelah ni nak suruh orang semua diam. Saya nak minta kalau boleh lah saya nak banyak buat kerja amat. Kita nak bantu orang. Betul lah. Dan azam saya tahun ini tercapai sebab biasanya senduk nasi je 3 senduk. Dia dah kurangkan setengah daripada 3 senduk tu, jadi 2 setengah. Ada juga yang nak kena dengan senduk. Okey, saya punya azam lah sebenarnya. Tahun depan saya nak pastikan kurangkan makan. Apa cara saya, pandailah saya kerjakan nanti. Habis Ray, jelah handsome kan dia? Ha? Ray, jelah handsome. Alah, dia sebenarnya badan je kurus, muka cantik juga tak boleh. Okey, kita tengok tahun depan 2011, tengok ujung tahun bila kamera datang lagi sekali je dah kurus. Ha, yang ini kamera kecil kan? Ha, takut tahun menjelang tahun 2012 kita bawa kamera besar lagi. Okeylah, jadi anda punya azam macam mana pula? Oh tak baik gini tunjuk. Anda punya azam ke mana pula? Tak baik dan kiri baik semula. Anda punya azam macam mana pula? Bila ada azam tu, tentukan azam tu tercapailah. Tidak buat apa ada azam ni. Kami kat sini tak nak cakap banyak lagi dah. Walaupun dah cakap banyak, kami nak ucapkan selamat menyambut tahun baru 2011 kepada semua pendengar-pendengar Era dan pengunjung laman web ini. Selamat tahun baru. Hello, saya Ira Mama Amin. Saya berasal, tak adalah. Sepenuh hari tahun baru Cina. Tahun baru Cina. Tahun baru ni, ya Allah. Ira excited sangat sebab tahun ni, tahun 2010 dia telah melalui banyak-banyak sangat cabaran dan liku-liku hidup. Wah, sebab daripada XFM dia telah berhijrah ke Era. Dekat Era ni memang banyak cabaran, banyak kerja tapi seronok dengan kawan-kawan yang lebih ramai dan yeah, nampak Ira punya talent lah kan. So, alhamdulillah kepada anda semua yang belum capai lagi cita anda ataupun anda punya azam tak tercapai tahun ini, jangan risau, tahun depan lagi. Okay, kumpul-kumpul semua tahun depan, make sure settle, okay? Kepada anda yang nak kahwin ke, yang nak tunang ke, nak pergi dapat kerja baru ke, nak berhenti kerja ke, go for it! Jangan takut! Hidup ini penuh dengan pancar ubah. Anda kena laluinya. Ha, kalau korang tak boleh lalu, nanti tak best lah hidup korang kan. Tak ada challenge. Hai, saya Fia. Tak lama lagi dah nak tahun baru. Jadi azam untuk tahun baru akan datang. Fia harap Fia masih lagi kekal kat Era ni. Dan alhamdulillah selama sepanjang Fia dekat Era ni, macam-macam yang Fia belajar daripada abang-abang dan kakak-kakak Fia kat sini. Diorang memang talented dan insyaAllah Fia akan jadi macam diorang. Dan Fia harap anda semua akan terus menyokong Era. Dan di kesempatan ini, Fia nak ucapkan selamat tahun baru. Moga azam yang lepas-lepas tu tahun depan anda tunaikan, okey? Bye, selamat tahun baru. Hai semua, Reza Muhammad di sini ingin mengucapkan selamat tahun baru 2011. Bercerita pasal azam tahun 2010, sebenarnya tahun lepas iaitu 2010, Reza sebenarnya nak kahwin ni, masalahnya belum sampai jodoh lagi. Jadi saya akan bawa ke hadapan azam daripada tahun 2010, sebenarnya daripada tahun 2008 sebenarnya, sampai ke tahun 2011 ini. Moga-moga lah Reza bertemu jodoh, dapat isteri yang baik, pandai masak, pandai ngurut, pandai jaga anak, pandai segala-segalanya. Alright, amin ya rabbal alamin. Dan segala-galanya untuk anda di luar sana, jangan biarkan impian anda terbengkalai. Terus mengejar impian anda, jangan putus asa. Oleh itu, cumalah lagu ini khas untuk semua pendengar Era. I'll be back. Benda sinari cahaya koya. Assalamualaikum, hola, Dina Nazir ni. Dan untuk 2010 yang paling berharga bagi Dina, Dina sedar yang kawan-kawan Dina sayang Dina. Dan alhamdulillah satu azam Dina telah tercapai tahun ni. Walaupun pada awal tahun azam saya adalah untuk diet, jeng-jeng-jeng, tak jadi juga. Tapi salah satu azam yang Dina nak untuk tahun 2010 adalah untuk menjadi seorang pengacara. Dan walaupun Dina baru 2-3 hari ni baru tercapai azam itu, alhamdulillah sempat juga Allah bagi hujung-hujung tahun ni kan. Dan insyaAllah pada tahun hadapan, Dina
nak cuba pelbagai benda yang Dina tak pernah cuba dan mulakan setiap hari dalam tahun 2011 dengan fikiran yang positif, insyaAllah. Dan kepada pendengar-pendengar Era yang juga minat Dina, kalau ada yang suka Dina nak menyanyi lalik tu kan, insyaAllah mungkin 2011 adalah tahun untuk Dina kembali menyanyi. Jadi kepada anda pun, Dina doakan anda happy-happy selalu dan anda mulakan tahun 2011 ni detik pukul 12 je, mulakan dengan setiap detik positif, insyaAllah. Bye.